Pengisi, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringkas saja, pertamanya butiran 010200 pengurusan Dewan Parlimen kita ini. Datuk Pengerusi, kita amat tahu bahawa Dewan Rakyat amat penting, keseluruhan Parlimen amat penting, dan oleh sebab betapa pentingnya Dewan Rakyat dan Parlimen kita ini, dan oleh kerana betapa aktifnya ahli-ahli kita yang terlibat sebagai anggota Parlimen ini, maka boleh dikatakan hampir keseluruhan hari-hari Dewan ini kita isi dengan waktu dan masa yang cukup panjang. Sehinggalah 11:30 malam, dan kadang-kadang melebihi hari itu sendiri, membawa kepada selepas tengah malam. Dan ini nampaknya menjadi amalan. Minggu lepas, Jumaat, minggu sebelum itu, hari terakhir, hari Khamis, malam Jumaat pun, yang sebelum ini tidak diamalkan, biasanya habis hingga pukul 5:30, tetapi disambung hingga ke lewat malam. Ini bermakna, Datuk Seri Pengerusi, bahawa kita memerlukan hari-hari yang lebih untuk keseluruhan Dewan ini bermesyuarat dan bersidang. Hari-hari kita bersidang dalam satu tahun hanyalah sekitar 50 lebih hari sahaja. Ini bererti bahawa mungkin berbanding dengan parlimen-parlimen lain di seluruh dunia ini, kita mungkin merupakan antara parlimen yang paling sedikit hari-hari bersidang. Oleh sebab itu, saya ingin mencadangkan bahawa kita mengadakan hari-hari bersidang yang jauh lebih banyak daripada yang kita amalkan sebelum ini. Mungkin kita mulakan dengan 80 hari setahun minggu tahun depan, selepas itu hingga ke 100 dan lebih hari-hari untuk bersidang. Ini adalah kerana kalau kita lihat sebagaimana Colin Rose sebut, pengalaman beliau melihat parlimen di Australia, yang ramai di antara kita mungkin juga maklum bahawa mereka bukan sahaja hari-hari bersidang mereka banyak, bukan sahaja mereka ada, dan ini poin kedua saya, jawatan kuasa pilihan yang banyak dan aktif, mereka juga ada dewan kedua, second chamber untuk Dewan Rakyat mereka. Jadi untuk kita mulakan mencari jalan keluar kepada hari-hari yang begitu panjang apabila kita bersidang ini, saya cadangkan supaya tambah hari-hari bersidang dan kemudian wujudkan jawatan kuasa pilihan. Jawatan kuasa pilihan ini pernah dijanjikan oleh kabinet-kabinet sebelum ini, dan saya harap ini menjadi realiti sebab kita mempunyai begitu banyak isu, begitu banyak masalah, dan saya yakin ahli-ahli yang berhormat kita akan memenuhi kedudukan jawatan ini, kerja ini dengan sebaik-baiknya, memandangkan bahawa kita telah pun diberikan ganjaran yang kita rasa memerlukan kita untuk membuktikan pada rakyat bahawa kita sanggup berkhidmat walau di zaman bayaran ganjaran agak rendah, tetapi sekarang ini ganjarannya mungkin kita akui agak baik. Oleh sebab itu, kita ingin bekerja dengan lebih keras lagi supaya kita dapat berbakti kepada negara yang kita kasihi ini. Datuk Pengerusi, isu yang kedua, Datuk Pengerusi, secara ringkasnya ialah berkenaan dengan Pantai Timur, kawasan kita, Datuk Pengerusi, iaitu Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, butiran 350100. Ada program dia, ada peruntukan untuknya. Tapi saya perhatikan, dan kita semua tahu dari segi pahaman ekonomi kita yang mudah, untuk kita membangun ekonomi, kita memerlukan, saya dimaklumkan, dua perkara yang penting. Pertamanya, infrastruktur yang baik. Keduanya, tenaga manusia yang baik. Kelantan, Terengganu, Pahang, alhamdulillah tenaga manusianya, rakyatnya baik dan bijak belaka. Itu adalah kekuatan kita, Datuk Pengerusi. Tetapi infrastruktur kita amat lemah. Jalan raya, lebuh raya, laluan kereta api, lapangan terbang, pelabuhan tidak sebaik yang kita perlukan sebagai asas untuk memulakan program untuk membangunkan negara kita dari sudut ekonomi. Jadi cadangan saya kepada butiran 350100 ini supaya ditekankan pembangunan, pembinaan infrastruktur, kereta api, lebuh raya, pelabuhan dan lapangan terbang, untuk kita mulakan program yang bererti untuk membawa pembangunan yang sebenarnya kepada Pantai Timur kita ini. Perkara seterusnya, Datuk Pengerusi, 010200, iaitu berkenaan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Sudah pun saya dengar disebutkan oleh pembahas-pembahas sebelum ini, kita dimaklumkan dalam buku belanjawan ini bahawa dianggarkan daftar pemilih untuk tahun 2016 ialah 15,203,849. Saya rasa sudah sampai masanya bahawa pendaftaran pengundi ini dijadikan wajib dari sudut undang-undang. Ya, Tumpat. Ya.
Dan boleh saya celah sikit. Banyak terakhir Dato' Kongsi. Perkara sama. Tak cukup masa dah ni. Tak cukup masa. Satu soalan saja. Tumpat boleh. Saya terpaksa habis poin. Terakhir boleh saya gulung, iaitulah perkara 50,000 Majlis Profesor Negara. Saya hanya ingin tahu apakah yang telah dan saya dengar tadi dalam buku ini ditambah sekali ganda peruntukan tentunya. Apakah yang telah dilaksanakan oleh Majlis Profesor Negara selain daripada ambil segala kesempatan yang ada untuk memuji Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Terima kasih Dato' Pengerusi. Ya, dungun.